Jam 4 sore Rida masih terlelap dari tidur siangnya. Saking lelahnya sejak dini hari bekerja, ia tak sadar sudah tertidur cukup lama. Dida terbangun saat Inara merengek membangunkannya meminta dibuatkan susu. Mbu, yayau susu. Mbu yayau susu, Bu Inara mau susu. Rengek Inara pada ibunya yang sedang tertidur. Rida akhirnya terbangun setelah mendengar rengekan Inara. Ia melihat jam rupanya sudah jam 4 sore. Rida berdiri lalu berjalan ke arah dapur membuatkan susu untuk Inara. Kakak di mana, Dek? Tanya Rida pada putri keduanya itu sambil memberikannya sebotol susu. Kakak awah make, kakak dibawa sama kakek. Jawab Inara yang kemudian langsung tiduran di atas kasur sambil meminum susunya. Rida lantas keluar, ia melihat Abah yang sedang mengaduk semen. Melihat itu Rida lalu menghampiri Abah. Abah, tidak istirahat dulu hari ini? Abah kan juga capek sejak pagi bantu-bantu Rida. Tanya Rida pada Abahnya. Abah sudah istirahat tadi nak, setelah makan siang Abah sempatkan untuk tidur sebentar. Ini Abah baru mau mulai bekerja lagi. Ucap Abah. Maksud Rida kenapa tidak besok pagi saja Abah lanjut kerjanya? Hari ini libur dulu saja, Bah. Ucap Rida. Sayang waktunya, nak. Mumpung masih agak siang, kan lumayan bisa mencicil pekerjaan. Ucap Abah lagi, beliau lalu mengambil adukan semen menggunakan ember, kemudian mulai lagi mengerjakan pembuatan pondasi rumah. Abah mau menyelesaikan pondasi ini, tanggung tinggal sedikit lagi, paling sore ini selesai. Lanjut Abah lagi. Rida kemudian berlalu dari sana, ia mengambil sapu lidi, dan mulai membersihkan halaman rumah. Mumpung sedang libur jualan, ia akan sedikit merapikan halaman bagian depan rumahnya. Tak lama Mak Ratih datang menghampiri Rida yang sedang membersihkan dedaunan kering dari tanamannya. Hari ini libur jualan dah? Tanya Mak Ratih begitu sampai. Ya Mak, libur dulu hari ini, besok baru buka lagi. Jawab Rida. Iyalah, pasti kamu lelah hari ini ya dah. Ucap Mak Ratih. Rida tersenyum mengiyakan. Tadi emak tidak melihat mertua kamu dah, memang benar ya mertua kamu pergi keluar kota? Tanya Mak Ratih lagi. Iya mak, sudah beberapa hari ibu pergi ke rumah uak di kota, katanya mau tinggal di sana dulu sementara waktu. Jawab Rida. Iya emak dengar dari ibu-ibu tadi waktu di rumah Bu Ani, mereka bilang ibu mertuamu pergi setelah polisi datang ke rumahnya. Ucap Mak Ratih. Memangnya pindah kemana Narti sama suaminya dah? Tanya Mak Ratih. Rida tidak tahu Mak, ibu mertua juga tidak tahu kemana Kak Narti dan Bang Roni pergi. Jawab Rida. Mereka sepertinya sengaja bersembunyi dari kejaran polisi ada? Kalau tidak, mana mungkin mereka sampai mau meninggalkan rumah mertuamu itu? Sejak baru menikah sampai punya anak dua, kakak ipar kamu itu kan tidak pernah pisah rumah dengan ibu mertuamu. Sejak dulu suami Narti itu malas bekerja, emak kenal dengan orang tuanya Roni. Mereka dulu orang yang cukup berada. Tapi, sampai 15 tahun pernikahan mereka tidak bisa memiliki anak. Akhirnya mereka mengambil Roni sebagai anak mereka. Karena Roni anak satu-satunya, mereka begitu memanjakannya. Sehingga jadilah Roni yang seperti sekarang pemalas dan suka menghambur-hamburkan uang. Peninggalan orang tuanya dulu sangat banyak, tapi semua habis ia jual untuk memenuhi semua keinginannya. Saat menikahi Narti, ia masih memiliki mobil dan rumah. Tapi semuanya habis terjual sekarang. Ungkap Mak Ratih bercerita panjang lebar tentang masa lalu Roni. Rida juga dulu sempat mendengar cerita itu dari almarhum Burhan suaminya. Katanya dulu ibu mertua sangat menyetujui pernikahan Kak Narti dan Bang Roni karena melihat Bang Roni yang selalu datang memakai mobil, tapi semakin kesini kelakuan Bang Roni semakin tak terkendali. Dia sering mabuk dan kecanduan judi, almarhum suaminya dulu sempat jengkel dengan kelakuan kakak iparnya itu. Karena setiap kali sedang tertimpa masalah, almarhumlah yang selalu sibuk mengurusnya. Assalamualaikum. Suara salam itu menghentikan obrolan Rida dan Mak Ratih. Rupanya Bu Sri yang datang. Waalaikumsalam. Ucap Rida dan Mak Ratih serempak.
Bu Sri, ada apa? Tumben ibu kesini? Tanya Rida setelah menjawab salam. Iya nih mbak, saya kesini ada perlu sama mbak Rida. Gini mbak, saya mau tanya, nasi kotak yang dari Bu Ida tadi siang mesannya sama mbak Rida ya? Tanya Bu Sri kemudian. Iya benar bu, Bu Ida pesan sama saya. Memangnya ada apa ya bu? Tanya Rida. Jadi begini mbak, saya rencana mau pesan nasi kotak untuk hari Jumat, tapi saya mau tanya-tanya dulu soal harga dan juga menunya. Boleh kan mbak? Ucap Bu Sri. Boleh bu, mau tanya-tanya dulu juga boleh. Ucap Rida. Iya mbak, rencananya hari Jumat itu saya mau bayar nasar menyembelih kambing, terus mau sekalian bagi-bagi 100 nasi kotak ke tetangga dan juga tempat kerja suami saya. Ucap Bu Sri. Oh begitu bu, kambingnya nyembeli berapa bu kalau boleh tahu? Tanya Rida lagi. Nyembeli satu mbak, terus itu kalau menunya seperti Bu Ida tadi berapa harganya mbak? Tanya Bu Sri kemudian. Kalau Bu Ida itu harga untuk menu nasi kotaknya 28.000 bu kalau pakai ayam, terus biaya masak kambingnya 300.000 untuk satu kambing. Ucap Rida menjelaskan. Kalau begitu samakan saja mbak menunya dengan nasi kotak Bu Ida tadi, soalnya saya sudah nyicipin enak semua masakannya, ayam serundingnya juga enak, kalau kambingnya itu dimasak apa ya mbak? Tanya Bu Sri. Dimasak kari kambing bu. Jawab Rida. Ya sudah mbak masak kari saja kalau begitu, kira-kira berapa totalnya ya mbak? Nasi 100 kotak ditambah 300.000 biaya masak kambing? Tanya Bu Sri lagi. Sebentar saya ambil handphone saya dulu ya bu. Ucap Rida, ia kemudian berjalan masuk ke rumahnya. Tak lama kemudian ia keluar sambil membawa ponselnya. Nasinya 100 kotak ya bu dikali 28.000 jadi 2.800.000. Ditambah 300.000 jadi 3.100.000 bu. Ucap Rida sambil menghitung menggunakan ponselnya. Oh ya mbak. Kalau begitu ini saya bayar dulu 1 juta ya mbak untuk DP-nya, nanti sisanya hari Jumat. Ucap Bu Sri sambil menyerahkan uang 1 juta pada Rida. Iya bu, terima kasih. Nasinya nanti kira-kira mau diambilnya jam berapa bu? Tanya Rida. Sebelum makan siang sih mbak, jam 11 mungkin ya, karena kan itu ada yang mau diantar ke tempat kerja suami juga. Jawab Bu Sri. Nanti Mbak Rida jam 11 antar saja nasinya ke rumah ya Mbak, untuk yang di kantor biar suami saya yang bawa. Ucap Bu Sri lagi. Oh baik Bu, jam 11 ya Bu, insya Allah sudah siap Bu, jangan lupa kambingnya diantar pagi-pagi ya Bu, karena proses masaknya agak lama. Ucap Rida. Iya Mbak, nanti mungkin jam 7 sudah diantar ke sini, kalau begitu saya pulang dulu Mbak, terima kasih ya Mbak, mari Mbak Rati saya pulang dulu. Assalamualaikum. Ucap Bu Sri kemudian berlalu pulang setelah Rida dan Mak Ratih membalas salamnya. Sepeninggal Bu Sri, Mak Ratih juga pamit pulang, Rida kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya merapikan tanaman. Ia terlihat tersenyum senang. Rida tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya karena lagi-lagi ia mendapatkan rezeki yang tak terduga. Sepertinya Dewi Fortuna sedang berpihak padanya sekarang. Wujud kasih